Doktor Insinyur Iwayan Alit Abdul Gunung Agam, MSI. Beliau adalah doktor memang di pertanian dan lama beliau di lembaga penyuluhan. Ya, penyuluh utama. Dan beliau adalah advisor kami, ya, advisor kami di Museum Coklat Sanan Bali. Dan beliau telah bergerak secara masif, ya, konsisten untuk memperjuangkan bagaimana petani coklat itu mendapatkan sebuah benefit value yang benar-benar sesuai. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar harga coklat itu 6.000, 10.000 per kilo, kiprah Pak Dr. Alit ini tiada henti untuk menciptakan value sehingga harga yang di set up oleh petani di Jemberana di bawah beliau itu menjadi harga yang benar-benar bisa dinikmati dan layak untuk petani. Bahkan di musim-musim tertentu bisa mencapai harga 40.000 per kilogram. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Arif, atau di sini ada putra beliau yang paling ganteng paling kiri, Kadek Surya. Saya takutnya salah bicara tentang suku banyak. Yang paling kanan saya perkenalkan baju hitam, beliau akan mencatat semua diskusi kita pada hari ini dan nantinya akan dituangkan ke dalam web kita yang akan kita launching nanti. Ibu Diah Suryantari, terima kasih atas supportnya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman di Elizabeth International yang sudah set up agenda ini yang sangat baik. Yang pertama tentang